Gunung Lawu, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Sikap kami sejak dulu tidak akan pernah bergeser. Jika kalian sendiri tidak menjaga Lawu, satu orang yang sudah tidak peduli Lawu, tinggal saya sendiri, saya tetap pertaruhkan untuk Lawu ini sebaik-baiknya. Kalau kalian sudah tidak peduli, saya sendirian pun sampai kapanpun akan menjaga Lawu ini. Oleh karena, mari bersama-sama kita pelihara dengan baik, dengan cara berbuat baik kepada lingkungan, kepada sesamanya, termasuk kepada teman-teman semuanya. Mari kita tanami, kita jaga dengan... Maka siapapun yang merusak pasti adalah orang-orang yang bertentangan dan tidak mencintai Tuhan, tidak mencintai ciptaannya. Oleh karena sejak dulu kami juga sudah mengingatkan pada siapapun, pada pemerintah juga, kami sejak dulu menolak geotermal dan menolak jenis kegiatan apapun yang mengeksploitasi Gunung Lawu. Oleh karena mari melalui sinyal pesan ini kita diingatkan untuk bersama-sama menjaga, kita dipersatukan oleh semangat yang sama. Tidak hanya Gunung Lawu, di berbagai wilayah tempat mari menanam. Ingatkan semua pihak, jangan sampai ada yang memotong satu batang pohon pun dimanapun, kecuali harus memulihkan kembali dengan penghijauan. Menanam. Itu bersedekah bumi supaya bumi ini damai untuk kehidupan kita semuanya. Oleh karena mari terus bergerak, saling mengingatkan. Kami sudah merencanakan konsep untuk membuat sumur resapan. Dimanapun mari kita mulai bikin sumur resapan. Termasuk udara yang kita hirup ini adalah dari pohon-pohon aneka macam yang ditanam. Rumah kita masing-masing juga harus ada tanaman. Karena minimal 3 pohon yang kita hirup oksigen kita, yang diberikan Tuhan pada kita semuanya. Oleh karena luar biasa, terima kasih. Juga dukungan Pak Kapolres luar biasa untuk hadir, dan kemarin juga sudah menanam. Maka semua adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Dengan cara menanam, semuanya jadi pahlawan untuk lingkungan hidupnya masing-masing. Mari bergerak bersama, sekali lagi melalui Gunung Lawu ini sinyal pesan kepada semuanya untuk menanam, menghijaukan kembali, menjaga. Termasuk mengingatkan jangan sampai ada bangunan-bangunan rumah yang menghabiskan tanah yang tidak ada sisa untuk resapan dan tidak ada penghijauannya. Kita sudah bikin satu komitmen supaya setiap rumah yang dibangun tidak boleh semua tanah dihabiskan untuk dibangun, tapi harus ada sisa, tidak semuanya untuk bangunan. Ada tanaman dan ada resapan-resapan, karena yang dilihat orang di Gunung Lawu adalah keindahan alamnya, kehidupan yang baik, yang ramah dan menenteramkan. Semua orang kesini karena menikmati indahnya alam. Oleh karena kami juga minta Pak ADM KPH yang ada di wilayah Solo Utara untuk terus menjaga dengan baik, menertibkan orang-orang yang memang memanfaatkan, tidak boleh sedikit pun merusak, justru mempercantik. Kalau perlu, setiap ada pendekatan untuk usaha, harus ada persyaratan menanam sekian ribu pohon untuk ada di Gunung Lawu ini. Oleh karena terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mari kita disatukan oleh semangat yang sama, bahwa Karanganyar ini punya manfaat, Gunung Lawu punya manfaat. Dan sekali lagi dijaga dengan sebaik-baiknya, supaya ditanam, dan hari ini adalah pesan simbol kepada seluruh penduduk bumi untuk menjaga bumi dengan sebaik-baiknya. Saya yakin ikhtiar yang baik ini akan dicintai oleh Tuhan. Tuhan senang karena kita harus menyatu dengan alam yang ada di lingkungan kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Rakyat bersatu. Jakarta. Rakyat bersatu. Jakarta. Rakyat bersatu. Jakarta.
Janganlah berbuat baik untuk semuanya, termasuk untuk lingkungan kita. Mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa kita masih cinta lingkungan dan kita jaga bersama, kita rawat Gunung Lawu supaya Gunung Lawu juga memberikan manfaat bagi kita semuanya untuk hal-hal yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.